Konser musik band Leto di alun-alun Kabupaten Tuban, Jawa Timur berujung ricuh. Konser musik dalam rangka HUT ke-78 RI ini awalnya berjalan kondusif. Namun jelang berakhirnya konser terjadi ketegangan antar penonton yang berubah menjadi bentrokan. Para penonton terlibat saling lempar botol hingga saling kejar di jalan raya. Banyaknya penonton membuat petugas keamanan kewalahan. Demi keselamatan dan keamanan penonton lain, konser langsung dihentikan sementara oleh panitia acara. Dalam peristiwa ini, polisi mengamankan sejumlah penonton yang diduga menjadi provokator bentrokan. Cukup kondusif sih, cuma yang akhir-akhirnya agak ini, agak ricuh ya? Iya. Tawuran atau gimana? Saya kurang tahu sih, cuma ada kejaran-kejaran sama polisi. Oh gitu ya. Oh, berarti disayangkan gitu ya? Iya, tapi sudah cukup. Itu sih, apa pengamanannya lebih diperketat lagi aja. Sejumlah penonton dilaporkan terluka akibat bentrokan. Namun jumlahnya belum diketahui pasti karena pihak keamanan acara belum bisa dimintai keterangan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto melaporkan.